Selamat pagi, teman-teman. Oke, okay, ini adalah tutorial yang melanjutkan tutorial yang kemarin, yakni budidaya rahasia ternak ikan cupang. Eh, selama 3 minggu tidak diberi, tidak diberi apa, tidak diberi pakan sama sekali. Nah, ini buktinya selama eh, ini setelah tiga minggu saya tidak kasih makan lalu saya kasih makan jentik nyamuk dan ini adalah 40% yang saya janjikan lumayan bukan untuk tidak bekerja keras tapi masih ada 40% lumayan lah di sejak kecil selama tiga minggu saya tidak kasih makan Lalu saya kasih makan jentik nyamuk yang paling kecil-kecil Dan ini dia Sekarang saya kasih makan jentik nyamuk yang agak besaran Oke ini adalah sebagai bukti bahwasanya tutorial saya itu Ada hasilnya tidak tidak bohong Dan Alhamdulillah ada sekitar 40% yang saya katakan Seperti yang saya katakan kemarin Gimana? Oke bukan? Lihat mereka sedang makan Jentek nyamuk nah, Pertumbuhannya kurang begitu pesat Karena eh, Gimana ya Saya seorang pembudidaya yang agak Malas mencari makan jadi tidak seperti teman-teman saya yang yang banyak penghasilan dari budidaya ikan cupang. Saya hanya sekedar hobi. Jadi apa yang menurut saya ikan bagus saya saya kawinkan, saya ternakkan. Berapapun hasilnya ya tergantung dari tergantung dari apa? Dari dari usahanya. Kalau usahanya mencari makan enggak enggak keras ya hasilnya sedikit seperti saya ini hanya 40% tapi terbilang lumayan lah 40% hanya hanya ngawinkan lalu tinggal kita masukkan ke dalam kolam terus kita biarkan selama 3 minggu setelah 3 minggu terlihat agak ada perubahan bentuk baru saya kasih makan lumayan kan 40% dari satu indukan itu kalau indukannya berapa ratus yang 40% ya. Kalau indukannya berapa ekor yang 40 persennya. Ya enggak semuanya 40%, tapi paling tidak mendekati 40% lah. Oke. Lumayan. Terima kasih. Ini tutorial saya melanjutkan yang kemarin yang saya tidak saya tidak bohong, saya tidak main-main dalam memberikan tutorial pada teman-teman. Jadi, semuanya ada hasilnya, apa yang saya lakukan, dan teman-teman bisa mencobanya ketika tidak berhasil seperti apa yang saya lakukan. Ya, tergantung rezeki dari Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Terima kasih. Semoga kalian tetap lebih percaya, lebih yakin dengan tutorial-tutorial saya, dan semoga bermanfaat. Jika kalian suka video lanjutan ini, juga bisa teman-teman share teman-teman subscribe video saya agar tambah lebih semangat memberi tutorial-tutorial baru akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh